أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله Sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita bersama di dalam majlis live kita di halaman Dar Al-Ansar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kaum ibu, kaum bapa, anak-anak pelajar dan kaum muslimin muslimat di dalam sehat dan afiah. Dalam pertemuan kita, dalam muhadarah kita, dalam muzakarah kita di pagi ini, kita akan bagi maklumat tentang akidah Syiah, yang mana kita sudah bagi dah beberapa lepas dulu, beberapa hari lepas dulu kita ada bagi maklumat tentang akidah Syiah. Maka di hari ini kita akan sambung supaya saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah dapat memahami dan dapat ambil manfaat bersama insya-Allah taala. Jadi setelah mana yang kita sudah bagi maklumat kepada ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati dulu, bahawa Syiah ni adalah satu firqah, satu golongan dibangsakan kepada Islam, dibangsakan kepada agama Islam. Iktikad mereka memanglah tak sama dengan kita, ada beberapa tempat yang tak sama dengan kita. Jadi di sini kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan maklumat-maklumat tentang Ahlu Sunnah Wal Jamaah kita sudah bagi dah maklumat ni kepada ayah ibu. Dan di sini kita akan bagi maklumat Syiah, kerana belum daripada ni kita sudah bagi dah maklumat ni kepada saudara-saudara. Dan sedari-sedari di sini kita nak sambung pula, kerana kita sudah maklum bahawa Syiah ni iaitu ta'ifatun, iaitu ada orang panggil satu firqah, satu gulungan. Yang mana kita sudah maklum di dalam tarifnya, ta'ifatun diniyatun islamit islamiyatun. Itu dia. Jadi ta'ifah, satu golongnya diniyah, dibangsakan kepada agama islamiyah, iaitu agama Islam. Maka i'tiqad mereka itu, i'tiqaduhum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nassa. Qad nassa ala 12 imaman. Atas 12 orang imam saat itu sebagai khulafa min ba'dih, sebagai khalifah selepas daripadanya. Nas kepada siapa ni? Kepada Sayyidina Ali. Nabi telah nas kepada Sayyidina Ali dalam dakwah mereka. Maka di sini kita sudah bagi dah maklumat-maklumat a'immah saat itu, imam-imam yang boleh jadi khalifah setelah mana wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bagi dah. Maka hari-hari ataupun hari kebesaran mereka yang mereka duk memulia tu, hari munasabah mereka, iaitu hari Ashura, 10 Muharram, dan lagi pula Al-Arba'in Al-Husain, Al-Arba'ini ya Husain, dan lagi pula Aidil Ghadir. Aidil Ghadir yang kita sudah bagi dah maklumat-maklumat kepada ayah ibu tu. Setengah daripada setengah tu kita tak ada bagi lagi. Maka di sini kita nak sambung daripada tu. Seperti mana yang kita duk royak tu, kata bumi-bumi mukaddasat, tempat-tempat suci bagi mereka ni tu ada beberapa tempat yang kita akan sambung di sini, iaitu bumi Karbala.
Nah, bumi Karbala supaya ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita boleh ambil tahu kata bumi ni adalah tempat kesucian ya, bagi golongan Syiah. Nah, maka di sini, di sini yang kita nak cerita ni, hari kebesaran 40 di atas kematian Saidina Hussein radhiyallahu taala anhu, dan satu lagi iaitu Aidul Ghadir yang kita dok cerita tu. Ni kita nak ulang secara ringkas supaya dapat menyambungkan kisah kita ataupun ajaran kita yang kita sudah bagi dah pada perjumpaan kita dulu, pada muhadarah kita dulu, bahawa golongan Syiah ni salah satu daripada firqah Islamiah. Nah, yang mereka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah seperti mana kita duk bawa di hari ini. Jadi usul dia ataupun rukun Islam dia, kita sudah bagi dah maklumat tu. Nah, yang pertama rukun Islam dia daripada lima pokok tu, daripada lima rukun tu, yang pertama At-Tauhid, yang keduanya Al-Adlu, yang ketiganya An-Nubuwah, yang keempatnya Al-Imamah, yang kelima Al-Ma'ad. Jadi lima perkara tu kita sudah bagi dah maklumat dia kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat. Tu adalah usul akidah Syiah. Nah, usul akidah Syiah. Maka a'immah kita sudah sebut, dan lagi pula kita nak bagi maklumat di sini, nak royak kata setelah mana, Saidina Ali saat itu sudah jadi dah khalifah sebagai khalifah yang keempat. Nah, khalifah Ahlu Sunnah wal Jamaah dia ni orang panggil sebagai khalifah yang keempat, tetapi bertempatnya di Iraq dia tu. Ha, dia bertempat di Iraq. Ha, sebenarnya Khulafa'ur-Rashidin ni bertempat di Madinah sebagai markaz ataupun pusat agama Islam kita duduk di Madinah. Ha, tu dia. Lepas tu jadi ada hubungi dengan negeri Syam. Masa tu tu orang panggil duduk di bawah kuasa Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kuasa Muawiyah bin Abi Sufyan. Manakala Muawiyah bin Abi Sufyan ni boleh jadi khalifah kerana serah kuasa daripada Sayyidina Hasan. Lepas pada Sayyidina Ali meninggal dunia, dia serah kuasa saat itu. Orang panggil penyokong-penyokong. Nah, penyokong-penyokong Sayyidina Ali hari itu latih pula seorang anak Sayyidina Ali. Orang panggil digelarkan mereka itu Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait. Nah, iaitu anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, iaitu Sayyidina Al-Hasan. Bila letak Sayyidina Hasan jadi khalifah lepas daripada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Hasan ni orang panggil ya orang berjuru. Sayyidina Hasan ni ya orang berjuru, dia orang molek saat itu. Lalu itulah dia ni, nah, serah kuasa ni kepada negeri Syam, sedangkan dia duduk dalam negeri Iraq. Ayah dia, Saidina Ali saat itu nak boleh jadi khalifah, berapa banyak berlaku fitnah-fitnah belum daripada nak boleh jadi khalifah. Jadi hara-hara ataupun pecah belah yang sangat besar, setengah daripadanya pada tahun 30 ni tu berlaku peperangan Jamal. Dua pasukan besar-besar terdiri daripada pasukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sayyidina Ali. Pasukan yang kedua iaitu Sayyidina Ali sebagai ketua pasukan saat itu, iaitu bawa tentera berlawan dengan pasukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang panggil perang Islam sama Islam. Ni orang panggil kan ada fitnah ni, ada fitnah, orang panggil ada cacat di dalam umat Islam itu sendiri. Ada orang panggil hak tu tuduh itu, hak ni tuduhan ni duk tuduh gimari hak itu, sehingga berlaku kekacauan, sehingga berlaku perkara-perkara yang kita tak boleh nak terima dalam agama kita. Ni nak rakyat kata terdiri daripada mereka-mereka yang munafik ada duduk dalam ni, dan orang panggil satu lagi iaitu cara khutbah, cara pengkan hak siapa tu, hak Yahudi. Hak Yahudi mari duk ganggu di dalam pembesar-pembesar pemerintah Islam ni. Lalu itulah jadi hacu, jadi haru-haru di dalam
gulungnya sahabat sendiri. Orang panggil selisih paham di antara sahabat sendiri. Baik-baik lagi, nah gulungnya tokoh-tokoh ni. Setelah mana Nabi kita meninggal dunia. Sebab itulah Nabi dekat-dekat nak meninggal dunia, dia pesan benar-benar. Nah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi pesan benar-benar. Buat apa tu? Kerana akan berlaku haru-haru lepas pada aku pejam mata ni. Nah, tu dia. Manakala Sayyidina Ali saat itu boleh jadi khalifah apakah nah perang 2-3 kali lah lepas pada berlaku peperangan Siffin tu apa lepas pada berlaku peperangan Jamal pada tahun 36 Hijriah berlaku pula pada tahun 37 Hijriah peperangan Siffin di antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali. Siapakah sebelah lek Muawiyah nah gugurnya di dalam medan peperangan iaitu 45,000 orang. Sebelah lek pasukan Sayyidina Ali meninggal dunia pada meninggal dunia saat itu iaitu 25,000 orang. Capur dua tu Islam sama Islam 70,000. Dalam jarak masa 9 hari perang tu nah gugur dalam medan peperangannya 70,000 orang. Hak sakit, hak rusak gapo hak tu tak ada bilang. Nah tak bilang hak tu nak royak kata terlalu banyak. Jadi darah saja-saja daripada. Ni di hudud iaitu di sepada Syria Iraq. Inilah saudara-saudara dan saudari-saudari hak Nabi. Nah, Nabi duk beri pesan, Nabi duk wasiat, Nabi duk beri tausiah saat itu kepada sahabat dia, kepada umat dia hak itu supaya ingat sungguh-sungguh pergilah we kejak. Pergilah we kemah sunnah dia ni. Dia sunnah khalifah-khalifah dia ni. Pergi we kemah. Sebab apa? Sebab haru-haru akan berlaku di belakang hari, mung boleh kejak pergi ngemung tu, mung boleh boleh tekun akidah kamu tu. Maka di sini, nah setelah mana Sayyidina Hasan serah kuasa dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kerajaan pindah dalah daripada bumi Iraq saat itu menuju gi kepada bumi Syam. Jadi bumi Syam boleh besar. Berkata boleh besar jadi haru-haru pula dalam keluarga nah Sayyidina Hasan, sehingga Sayyidina Hasan saat itu kena racung. Nah kena racung meninggal dunia. Manakala di situ nak rakyat kata inilah fitnah. Nah fitnah berlaku lepas pada Nabi pejam mata, lepas pada Nabi wafat. Manakala begitu Muawiyah bin Abi Sufyan tu duk merentah tak lama, nah maka dia pun meninggal dunia. Tu agak kata lama jugalah, tetapi nak rakyat kata bukan terus sehingga dia hak itu meninggal dunia. Berkata meninggal dunia, anak dia dia mau nak tabah anak dia pula nak latih anak Muawiyah bin Abi Sufyan, nama dia Yazid bin Muawiyah. Nak letak Yazid. Bila nak letak Yazid, banyak orang katkan, banyak orang sekat lah. Sebab apa? Sebab cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu lagi. Siapa tu? Iaitu kena kepada Sayyidina Hussein. Nah, Sayyidina Hussein. Maka Sayyidina Hussein ni, nah, ada satu lagi. Jadi sebelah lek Iraq ni panggil Sayyidina Hussein supaya datang ke Iraq. Sayyidina Hussein sekarang duduk di Mekah. Moga dia duduk di mari Mekah Madinah. Mekah Madinah. Hati dia, Sayyidina Hussein. Dan keluarga dia semua pun orang panggil di antaranya Mekah Madinah. Duduk di mari gitulah. Ni sekarang ni duduk Mekah. Jadi, penyokong-penyokong ataupun golongnya tasyayuk ni duduk di Iraq ni, duduk panggil lah Sayyidina Hussein supaya klik kepada Iraq nak buat mesyuarat, nak buat keputusan siapa pula nak jadi ketua ni. Sebab dia sekarang ni orang duduk stok lagi, duduk say lagi apa Yazid bin Muawiyah tu jadi khalifah, khalifah Islam ni. Maka di sini mereka duduk nak sangat-sangat tak boleh kira, kena Yazid lah, Yazid bin Muawiyah, pasal ayah dia yang meninggal dunia, Muawiyah bin Abi Sufyan tak ayah bagi Yazid. Maka duk orang panggil duk bicar lah, duk bicar bubuk gimari lah, orang nak letak Sayyidina Hussein, orang nak letak Muawiyah, nak letak Yazid bin Muawiyah, orang ni nak letak Sayyidina Hussein. Lepas di pusat di Madinah ni pula nak letak Sayyidina Hussein, sebab Sayyidina Hussein saat itu nah cucu kepada Rasulullah. Tetapi luka, orang panggil luka di segi pahami saat itu masih ada lagi dengan Sayyidina Ali. Nah, ni, sebab berlaku peperangan, mati ramai ni, gugur ramai ni, jadi masalah banyak.
Lepas tu jadi di situ pakak duk bimbang gi bimbang marilah sebab cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saidina Husain. Maka di sini yang kita nak cerita ni nak cerita tentang hak Saidina Husain sikit. Nah, supaya kita boleh ambil faham kata akidah Syiah ni bagaimanakah dia pergi terhadap Ahlul Bait ni, Ahlul Bait. Dan lagi pula pegangan-pegangan mereka daripada usul mereka, usul usul akidah dia hak itu, rukun Islam dia belah mana, kita sudah bagi dah. Dan lagi pula cara pegangan muqaddasat mereka, tempat kesucian mereka, nah ada di mana katik kita sudah bagi tahu dah. Pada muhadarah kita yang pertama tu kita sudah royak dah. Dan di hari ini kita akan rekah-rekah. Nah, akidah yang kita sudah royak dah ni kita akan rekah-rekah dan kita akan kecek tentang Maqtal Husain. Maqtal Husain ni iaitu pembunuhan Saidina Husain. Bagaimanakah? Jadi di sini kita sudah maklum bahawa hari kebesaran golongan Syiah ataupun firqah Syiah Islamiah ni, nah akidah mereka, hari kebesaran mereka, nah kita sudah maklum iaitu 10 Asyura. 10 Asyura ni hari ni mereka besar-besarlah buat zikra mengingati Saidina Husain, sebab Saidina Husain orang panggil gugur dalam medan peperangan di bumi Karbala tu iaitu pada tanggal 10 Muharram. Sebab itulah mereka pada hari ni mereka sangat-sangatlah kebesaran Saidina Husain pada hari ni. Orang panggil 10 Asyura. Ia akan tunjuklah. Jadi pada hari ini ia tunjuk apa? Tunjuk hari kebesaran Saidina Husain, sebab hari 10 tu orang panggil hari pembunuhan Saidina Husain. Saidina Husain sudah meninggal dunia, sudah syahidnya pada 10 Muharram. Maka mereka ada waktu baik sepotong hadis mereka dakwa kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka katanya faman baka wa abka, dan dia kata Rasulullah bersabda faman baka wa abka wa tabaka ala al-Husain dakhala al-jannah, siapa yang teriak dan dia mengajakkan orang supaya mereka supaya orang lain-lain lagi teriak wa tabaka dan pakak-pakak teriak alal Husain atas kematian Husain, atas syahid Husain tu dakhalal jannah, maka masuk syurga lah di situ. Sebab itulah pada hari 10 Asyura tu besar-besarlah tunjuk di atas kematian Saidina Husain. Hari ni hari berdarah hari ni. Sebab itulah setengah-setengah mereka itu orang panggil ikat pisah di rata itu pusing with tepuh ke tubuh pecah darah itu. Pecah darah tu orang panggil tunjuk di atas sedihnya di atas kematian Saidina Husain. Sebab itulah jadi hadis yang mereka dakwa di sini kata siapa yang teriak, siapa yang mengajakkan orang teriak dan pakak-pakak teriak di atas kematian Saidina Husain saat itu dakhalal jannah, nascaya dia akan masuk syurga. Nah tu dia ning orang panggil akidah Syiah yang kita patut tahulah, sebab tempat kita ni bukan tak ada, cuma orang panggil akidah Syiah ni dia taqiyah. Gapo taqiyah? Dia pesin susuk kepala. Nah susuk kepala duk dia. Dia duk senya sepak api duk dalam skel teh. Nah supaya api duduk dalam sekir dia senya, dia tak suka Wahabiyah. Kalau Wahabiyah ni dia zuhir, ni dia senya yogi dengan senya, nah yogi dengan senya. Tu dia hak kita ni tawasud, ada hak senya, ada hak bunying hak kita. Tu dia. Nah anak orang yang kata ning Syiah, maka Syiah ni dalam akidah, dalam pegang dia, dia taqiyah. Gapa taqiyah? Dia susuk kepala tak siwi orang kenal dia. Nah tak siwi orang kenal dia kata dia tu Syiah. Ya duduk dalam orang ramai apa, ya duduk dia nanti dengar demo, nanti tengok demo lah, selagi mana tak kuat, selagi mana tak hebat, maka dia tak tunjuk akidah dia. Dan dia bear pun dia tak sebut lah Saidina Ali masuk situ. Di mana tempat dia kuat, dia akan sebut Saidina Ali. Nah masuk di dalam suara azan dia. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, bila bila duk pilih di antara Saidina Husain jadi khalifah kok ataupun nak letak Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah. Nak letak Yazid bin Muawiyah ke ataupun nak letak Saidina Husain? Yazid bin Muawiyah bertempat di Syam.
Nah di Suria, di Syam tu. Saidina Hussein duduk di Mekah ni nak menuju pergi kepada Iraq. Di antara Mekah, Iraq, Mekah, Iraq ni. Lepas tu nak letak siapa ni? Hak ni cucu kepada Rasulullah. Hak nun iaitu anak bagi khalifah selalu dah. Lepas tu duk pilih pergi mari, nak rakyat kata demo nak letak Yazid lah bagi penyokong Yazid tu nak tak Yazid. Hak ni nak sokong Saidina Hussein sebab cucu kepada Rasulullah, sebab Ahlul Bait. Nah, anak cucu, orang panggil anak kepada Saidina Ali khalifah yang keempat ni. Saidina Ali khalifah yang keempat nak letak Saidina Hussein lah. Bagi penyokong Saidina Ali tu. Apa mereka hak duk Madinah ni jadi cengang, jadi orang panggil jadi payah juga nak pilih tu. Payah juga nak pilih, tapi orang panggil cenderung kepada Saidina Hussein pasal Saidina Hussein ni cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau turut masa bapak dulu itu, masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Madinah ia ada hubungi rapat dengan Muawiyah. Kau sebelah lek Iraq ni ia tak rapat, tetapi ingat kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nak sokong di situ. Jadi di sini pada suatu hari Saidina Hussein radhiyallahu taala anhu, dia duduk di Mekah. Nah, duduk di Mekah Mukarramah ni, bila surat siapa suruh pergi kepada Iraq segera kerana nak buat mesyuarat khalifah tak ada ni, ketua agama tak ada ni, nak pilih dengan secara dengan secara cepat, maka panggillah Saidina Hussein supaya menuju pergi kepada Iraq. Jadi Saidina Hussein pun tubiklah daripada Mekah serta dengan keluarga dia, anak isteri dia hak ni tu, keluar keluarga dia, dia panggil Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait. Tu dia keluar daripada Mekah nak menuju pergi kepada Iraq. Tengah-tengah duk pergi tu jumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ni sepupu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni tak ada roh lah, nak ayat kata sahabat hak hebat sekali ni. Jumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Manakala jumpa dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun tanya, "Hei Hussein," dia tanya, "Hei Saidina Hussein, kamu nak ke mana? Kamu nak pergi ke mana? Nampak ramai puakmu ni. Pakai ye nampak nak pergi jauh ni. Macam nak pergi jauh ni." Dia kata, Ya ni nak pergi ke Iraq," dia kata. Dia mahu suruh klik ke Iraq segera. Maka nak klik pergi ke Iraq tu. Bila nak pergi ke Iraq saat ni tu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang kita dok gelar Hibrul Ummah, Ibnu Abbas ni ataupun terjemahan Quran Ibnu Abbas. Jadi bila Ibnu Abbas tengok Saidina Hussein serta dengan keluarga dia nak menuju pergi kepada Iraq. Nak menuju pergi kepada Iraq saat itu, Ibnu Abbas lagi. Tosogilah Saidina Hussein, tosogilah ke Iraq. Apa dah? Sebab aku takut kepada kamu ni, aku bimbang kepada kamu ni. Bimbang, apa orang sekarang ketua agama tak ada, ketua Islam tak ada. Lepas tu duk berubuk sekarang. Duk berubuk di antara nak tok ketua ni siapa? Tu di antaranya kamu dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah duk di Syam, kamu duk di sekarang duk di Mekah mu nak menuju ke Iraq. Jadi orang duk berubuk waktu tu aku bimbang sangat-sangat takut mu ni tak selamat. Begitu, tak nak rakyat kata tak selamat tu, so kacau pergi lah. Duduk di rumah lah, ni nak bawa keluarga lagi ramai-ramai lagi ni. Kami ni bimbang sangat-sangat. Maka Saidina Hussein radhiyallahu taala anhu, dia jawab gapo kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Dia jawab kepada Ibnu Abbas, dia kata, dia kata, "Ya Ibnu Abbas, hey Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah amaroni bi amrin wa ana madin fi." Rasulullah ada suruh sekarang. Aku ni sudah tercatat dah masa dulu. Sudah tercatat dah, maknanya aku ni boleh tahu dah belah-belah. Rasulullah suruh aku pergi. Rasulullah suruh aku pergi ni balah mana ya royak kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebab Ibnu Abbas ni duk sekat dia untuk sewi dia pergi ke Iraq sebab duk nak jaga keselamatan ni. Maka Saidina Hussein radhiyallahu taala anhu dia berkata di sini,
Kerana apa? Kerana Ibnu Abbas dia tanya di sini, dia kata mengkata Rasulullah suruh pergi tu macam mana Rasulullah suruh pergi tu ke Iraq tu. Rasulullah suruh pergi tu. Ha, faqala Ibnu Abbas, bimadha amruka jadduka? Nah, bimadha amaraka jadduka? Dengan apakah suruhkan dikau oleh nenek engkau, oleh Rasulullah lah. Rasulullah tu nenek kepada Ibnu Abbas. Faqala al-Husain, maka Sayyidina Husain pun jawab. Sebab Ibnu Abbas tanya, Ibnu Abbas ni tu sekat jalan tu saya pergi ke Iraq, tu sewi. Sayyidina Husain pergi ke Iraq, maka Sayyidina Husain pun jawab, kata dia kena pergi sebab Rasulullah suruh pergi. Rasulullah royak kan dia suruh pergi. Sayyidina Husain pun jawab lah. Dia kata, atani jaddi fil manam, datang akan daku oleh nenekku ni di dalam mimpi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi, waqala, dan berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Husain. Dia mari dalam mimpi, dia panggil, ya Husain, hei cucuku yang aku sayangi, Husain ni. Gapo dia kata di sini? Kata dia, ia kata, ukhruj ilal Iraq, mungkilah kepada Iraq, mengkeluargilah kepada Iraq. Gi apa? Fa inna Allah syaa an yaraka qatilan. Fa inna Allah, mungkilah kepada Iraq, mengkeluarlah kepada Iraq, kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah taala syaa an yaraka, kehendak ia Allah, an yaraka, bahawa nak tengokkan dikau saat itu, qatilan, Tuhan nak tengok mung ni kena bunuh, kena syahid di sana. Mungkinlah. Jadi tahu dah kalau kira Tuhan nak tengok Sayyidina Husain ni syahid di sana. Dia pun jadi menangislah, bla-bla duk royak gapo tu, nak royak kata dia sudah maklum dah, sudah tahu dah. Orang panggil rana-rana pun dia kena turut hak dia mimpi ni, sebab Rasulullah suruh pergi ke sana. Lalu itulah dia pun mulai turun pergi. Mulai keluar dengan keluarga dia, Ahlul Bait ni. Isteri dia dan anak dia, adik-beradik dia ada berapa orang bersama dengan dia. Maka di sini nak royak kata, bilalah tengah-tengah duk bubuk nak letak ketua Islam ni, sangat-sangatlah besar luah ni. Orang panggil dunia Islam masa ni ketua tak ada. Lalu itulah duk nak pilih kepada ketua ni tu. Seolah-olahnya duk bubuklah di antara dua pasukan ni, Sayyidina Husain sendiri dia tak ada nak jadi, tapi orang duk nak kepada dia tu. Penyokong-penyokong tu. Maka di sini Yazid sangat-sangatlah duk nak kepada ketua Yazid bin Muawiyah ni duk nak sangat-sangat. Lalu itulah Yazid dia ambil kuasa, dia ambil kuasa bekas orang tua dia, bekas Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dia ambil kuasa di situ, dia arah. Dia katanya, di dalam khutbah dia, dia nak kecek Yazid ni. Yazid ni bukan Yazid ni, dia kecek sama-sama pembesar dia. Dia kata rana. Dia katanya, siapa boleh bunuh Sayyidina Husain ni? Kecek mudah-mudah siapa boleh bunuh Sayyidina Husain ni? Maka dia ni akan bagilah kebaikan kepada orang hak bunuh tu. Maka ia latih siapa? Ia latihnya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ni duduk bersama dengan Yazid lah. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ni sendirilah dia berkhutbah di bumi Kufah. Duduk di Syam tu. Pindah mari duduk di Kufah. Mari duduk di Kufah. Kufah ni duduk dalam, orang panggil satu wilayah duduk dalam negeri Iraq. Duduk dalam Iraq. Maka dia lah naik khutbah. Di Kufah ni dia kata kan. Ubaidillah bin Ziyad tu, dia panggil Ibnu Ziyad.
Dia katanya man yaktini bi ra'sil Husain. Siapa boleh buat datang kepala Saidina Husain? Buat hari kepala je. Gerak. Gerak tekuk, buat hari kepala. Ha, siapa boleh buat hari kepala Saidina Husain ni? Nah, buat hari kepala Husain ni, falahu jaizatul uzma. Aku nak beri hadiah yang sangat besar. Nah, gapo hadiah sangat besar? Nah, kecek mudah-mudah nak beri jadi ketua. Nah, kawasan tu 10 tahun. Nah, nak beri boleh merentah dalam kawasan tu. Beberapa tahun. Ha, tu buat perjanji je. Siapa boleh buat hari kepala Saidina Husain kecek mudah-mudah bunuhlah. Bunuh patu buat klik kepala. Ha, ni nak rakyat kata berlaku sangat-sangat kejam. Nah, sangat-sangatlah teruk, beratlah. Ha, berlaku kat atas Saidina Husain radhiyallahu taala anhu. Sebab itulah kita pernah buat menziarahi makam Saidina Husain. Nah, di hari ini kita boleh tengok tiga tempat nah makam Saidina Husain. Di Syria, satu tempat, di Damaskus tu, di dalam Masjid Umawi, dan iaitu di satu tempat lagi iaitu di kawasan di Iraq, kerana berlaku pembunuhan dia di Karbala, dan satu lagi di Mesir. Jadi kita dapat buat menziarahi, jadi alhamdulillah lah kita boleh buat menziarahi makam Saidina Husain ni, tiga tempat tu, sebab dia kerak tiga kata. Kerak tiga kata. Kepala, tubuh dan kaki. Tu dia. Ni berat. Nak rakyat kata fitnah tu berat sangat-sangat lah. Berlaku kat atas cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haru-haru tu besar sangat-sangat. Sebab itulah Nabi duka cita apabila tengok cucu dia dua orang ni. Dia tengok Saidina Hasan. Berlaku kena racun. Hak ni berlaku kena bunuh. Kena bunuh tu berat. Kena bunuh berat sampai kerak dua tiga kata, sampai makam tempat perkuburan dia ni tu dua tiga tempat ni bukan biasa, di Mesir dan di Iraq dan di Syria. Tiga tempat. Saidina Husain ni. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi duk usahalah, duk usaha di hari ni duk usaha nak bunuh Saidina Husain. Pak Saidina Husain ni keluar dah daripada Mekah. Keluar daripada Mekah menuju mari ke Iraq. Manakala ia menuju mari ke Iraq ni, ia nak jemur pergi kepada satu tempat saat itu, maka terdapatnya tempat yang ia nak menuju pergi dalam keluarga dia ni. Di keluarga dia ni ada dah duk tunggu. Sebab harta tentera mari katanya 4,000 ke pada asalnya. Lepas tu duk tambah sampai 30,000 katanya. Tentera tu untuk nak boleh bunuh Saidina Husain. Ada katanya sampai 50,000. Tentera tu. Jadi Saidina Husain terpaksa kena pusing. Pusing diri pergi kepada bumi Karbala. Bila pergi kepada bumi Karbala, ada duk tunggu dah di sana tu. Siapa kah boleh kepung Saidina Husain? Saidina Husain siapa tu? Ada dah duk tunggu di Karbala tu. Bila tunggu pah ni boleh kepung habis. Moga tentera ni beribu-ribu datang daripada negeri Syam tu. Sebab kuasa duk bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka di sini Yazid boleh ambil kuasa saat itu, kepung Saidina Husain. Bila kepung Saidina Husain ni ambil daripada hari ke-8, hari ke-9 hari itu, tak boleh makan. Tak boleh minum, siapa ke anak nak makan susu pun tak boleh. Anak-anak dia hari itu pakat duk teriak, yo ye, dahaga lagi, lapar lagi, tak ada boleh makan, tak ada boleh podok dalam keadaan panas lagi. Dalam duk kepung, dalam duk likung oleh puak-puak Yazid bin Muawiyah saat itu duk kepung situ nak bunuh Saidina Husain. Itu dia. Di bawah jaga Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ni Ubaidillah bin Ziyad. Dia akan bunuh Saidina Husain. Maka di sinilah nak rakyat kata, nak rakyat kata Saidina Husain jatuh dalam bahaya mata dah lah. Ni tak ada siapa 10 Muharram lagi. 8, 9 Muharram duduk dalam kena kepung. Duduk dalam kena likung. Kuat anak-anak gapo, jatuh dalam kelaparan, dan lagi pula dahaga gapo, air pun ia tak bui, makan ni pun ia tak bui. Kau duduk lemuh mata. Bawa kata malam ke 10 saat itu, isyak ke tu akan dibunuh. Maka Saidina Husain radhiyallahu taala anhu, dia pun menceritakan kepada kaum-kaum dia.
Faqala lahum Husain. Dia kata di sini, faqala lahum Husain. Sayyidina Husain pun kata kepada keluarga dia, Ahlul Bait tu. Kata kan, ya kaum. Eh kaum, kaumku. Sayyidina Husain kata, ya kaumi. Eh kaumku. Inni ghadan uqtal. Aku besok hari ni dibunuh. Dibunuh akan daku. Wa tuqtal. Dan kamu semua pun dibunuh. Nah, wa tuqtal kullukum. Dan dibunuh akan kamu semua. Aku ni dibunuh. Itu dia. Inni ghadan uqtal. Uqtal dengan maknanya dibunuh akan daku. Besok hari ni aku kena bunuh. Tuhai wita hudah bila-bila ni. Kata aku ni, siapa dah esok ni? 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, hok kita dah panggil 10 Asyura. Nah, hari Asyura, hari Asyura tu 10 Muharram tu. Nah, Sayyidina Husain akan dibunuh. Wa tuqtal kulluhum kullukum. Dan dibunuh akan kamu semua, mai serta dengan aku ni, puak kamu semua ni kena bunuh dengan aku belaka ni. Wala yabqa minkum wahid, tak tinggal dari kalangan kamu ni seorang pun, tak tinggal. Semua je bunuh habis. Puak kita semua tak ada kira lah, lelaki, perempuan, kecil, kecil besar je bunuh habis. Ha, jadi keluarga hak serta dengan dia ni berpuluh. Akan kena bunuh semua. Dia dan isteri dia, anak dia, semua kena bunuh. Faqalu, maka jawablah mereka itu pada malam itu, tu belum ada nak kena bunuh tu. Boleh tahu dah Sayyidina Husain wi tahu ni. Kata puak kita ramai-ramai ni kena bunuh belaka ni. Lepas tu kita nak istighfar dengan Tuhan, kita nak doa dengan Tuhan. Teruslah. Tu. Bacalah. Nah, kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala apa sahaja kita nak tu. Maka mereka itu pun jawab. Faqalu, jawab mereka itu, alhamdulillahillazi akramana. Nah, segala puji bagi Allah yang membeliakan kita binafsrika, dengan pertolongan engkau. Wa syarrafana, dan membeliakan kami ni, puak kita ramai-ramai ni, bil qatli ma'aka. Nah, Tuhan nak membeliakan kita ni bunuh serta dengan engkau tu. Tu. Jadi di sini kecek panjang lagi. Siapakah? Esok tu. Doa lagi nak rakyat kata lepas pada ni, berdoa lah demo tu, istighfar cara dia, demo ni, nah tawajuh cara dia dengan Tuhan, sebab esok ni nak meninggal dunia dah. Pada satu hadis riwayat daripada Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ummul Fadli ni dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam. Nabi bersabda kata, atani Jibrilu alaihi salam, datang akan daku oleh Jibril alaihi salam. Jibril datang hari tu, fa akhbaroni, maka mengkhabar akan daku ni masa Nabi dok ada dulu itu lagi. Kalau Nabi tak ada meninggal dunia lagi, ada Jibril mari royak. Nah, Jibril meriwayat kan? Fa akhbaroni, dan mengkhabar ia Jibril ni akan daku ni, anna ummati, sesungguhnya umatku ni, sataqtulu ibni, sataqtulu ibni, sataqtulu ibni, umatku ni, salah satu daripada umatku ni akan bunuh. Nah, akan bunuh anakku ni. Anakku ni dengan maknanya cucuku ni lah. Ibni hadha, akan bunuh cucuku ni. Ni, kau sore ni. Siapa? Yani Al-Husain. Akan bunuh Husain. Nabi tahu dah. Wa atani, dan mendatang akan daku, biturbah min turbah hamra. Mendatang akan daku dengan stoko tanuh daripada tanuh merah. Tanuh merah dengan maknanya tanuh yang ditipu oleh darah Sayyidina Husain. Darah Sayyidina Husain orang panggil bertitik. Nah, mengalir di atas. Nah, tanah-tanah tu, maka malaikat ambil tanah tu, Nabi mari tengok, Nabi boleh tengok dah, kata ni orang bunuh cucumu sikit lagi ni, duduk di atas tanah merah ni. Tengok ni tanah ni buat mari. Supaya Nabi hak ni tu boleh tahu dah, kata Sayyidina Husain akan meninggal dunia nah dengan rupa ni. Maka di sinilah nak rakyat kata bumi Karbala ni boleh golongan Syiah tu. Nah, dia
orang panggil memuja memuja di atas bumi ni. Ha, dia jadi mukaddasah bagi dia lah. Kecik mudah-mudah mukaddasah bagi dia. Maka dia ambil tanah ni juga dia buat syakfah. Ha, ni sebagai mu'taqadat ataupun pegangi i'tiqad di sisi Syiah ni, dia ambil tanah ni dia buat syakfah. Tanah di dalam bumi Karbala ni, nah ambil tanah ni capur-capur dengan air, we jadi syakfah bagi mereka untuk nak buat sujud ketika nak sembahyang. Ha, ni dia panggil syakfah. Syakfah ni ibarah an hajarin karimin. Nah, ibarat daripada batu yang mulia. Ha, semaya di atas batu, semaya di atas batu tu jelah tu. Nak rakyat kata batu ni masnu'un min turbah. Dibuat, nah, dijadikan daripada tanah Karbala, bumi Karbala. Daripada tanah bumi Karbala tu. Tanah tu tu katup seperti bata-bata ni lah. Ambil tanah tu buat capur-capur supaya tanah liat tu dicapur dengan air ke apa. Lepas tu kita pergi jemur wira kerah. Bawa kata ia keras pun dengan batu dah. Ia panggil syakfah. Semaya di atas tu. Nak semaya zuhur ke, nak semaya anak maghrib isyak ke apa. Semaya di atas batu tu. Ha, batu ni orang panggil syakfah. Ha, ni dalam pegangnya, dalam etikot gulungnya Syiah. Ha, nah, dia ada batu. Ha, lebih kurang 3 jari bulat gitu. Ia boleh poket dia. Ha, nak semaya siapa masa, waktu masuk bila, maka dia ambil batu tu lah semaya. Tetapi di tempat kita, kita tak ada boleh tengok sangat-sangat tu, walaupun ada Syiah pun. Nah, dia taqiyah. Gapa taqiyah? Susuk. Nah, orang panggil susuk kepala. Tu sebab orang tahu kata dia tu Syiah. Kadang-kadang ikut duk nampak, supaya ngepuyuh tu. Supaya ngepuyuh tu. Susuk kepala tapi ikut duk nampak. Bagi orang yang tahu, ya tahulah. Orang yang tak tahu, ya tak tahu. Nah, cuma kita nak beritahu di sini kepada ayah ibu kata, nah Syiah ni masih ada. Nah, masih ada, sebab itulah kita nak jaga kepada anak-anak kita di belakang hari. Sebab orang panggil dakwah Syiah ni bukan biasa juga. Nah, di hari ni merebak di kawasan Patelung kita, di kawasan apa setu kita dan jalan kita ni pun ada. Dan lagi pula naik pergi ke sebelah Lek Bakok ni ramalah. Anak ramalah ni nak beritahu kepada anak-anak muda-mudi kita takut kita lebat dengan akidah Syiah ni. Sebenarnya kita ni kalau kita tani akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, we jadi kemah. Nah, we jadi pahal sungguh, kita akan selamatlah daripada mana-mana akidah pun. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi, nah, supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan kepada Sayyidina Hussein. Nah, dia hak itu selaku cucu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sangat-sangatlah kasih nah Nabi kita terhadap dua orang cucu dia ni, Hasan dan Hussein, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nah dia sebut di dalam matan hadis dia. Dia kata kan dalam matan hadis dia, hadis riwayat daripada Sa'ad, hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah qala Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli al-jannah. Nabi kata balas tu pada hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli al-jannah. Bermula Hasan dan Husain ialah penghulu pemuda-pemuda ahli syurga. Dialah ketua pemuda. Sikit lagi orang masuk syurga tu pemuda-pemuda hak gugur dalam medan peperangan tu, pemuda-pemuda semua tu siapa hak jadi ketua mereka? Hasan dengan Husain inilah. Jadi ketua wairun, nah ketua pemuda-pemuda di dalam syurga, Hasan dengan Husain ni, sebab dia mati muda. Hak ni mati kena racun, hak ni mati kena bunuh. Nah orang panggil syahid dia di bumi Karbala. Maka ni lah, nah setengah daripada benda-benda hak kita hak ni tu, nah kena tahu kata dalam pegangnya, nah Syiah saat ni tu, dia besar semata lah Ahlul Bait. Cuma cara-cara akidah, cara-cara pegangnya tu, nah kita kena kena menututi benar-benar dalam bab akidah kita tu, sebab takut ke kita ni ada cengoh dengan agama dalam bab pegangnya. Nah, dalam bab pegangnya.
Itu dia. Masalah kita kasih kepada Saidina Hussein, kasih kepada Hasan, itu tidak jadi salah sebab orang panggil keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang panggil dia tu Ahlul Bait. Nah dituntut kita hak ni tu suruh kita tu kasih kepada keluarga Rasulullah, suruh kita hak ni tu saya kepada keluarga Rasulullah. Hak tu betul. Tetapi di segi akidah dalam bab pegangan ni, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab nak supah pergi mari sama sahabat ni pun tak leh, tapi Syiah ni ya supah. Nah, ya supah biasa ya di sisi dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benar-benar tok sewi supah kepada sahabat. Tetapi golongan Syiah kepada Abu Bakar dia supah, kepada Sayyidina Umar dia supah, siapa dia kata sedak-sedak kepada Sayyidah Aisyah dia supah. Sedekah Nabi sudah pesan dah, jangan supah sahabatku. Nah, jangan supah iaitu mereka-mereka yang serta dengan aku. Yang mana kita dapat menyaksi. Dalam tak leh kita hak ni tu nak kerja perkara supah ni, iaitu dengan hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kata kan. Nabi kata la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi, menyangin supah ke sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi yang diri aku sendiri di tangan dia. Nak rakyat kata kalau aku pergi supah kepada sahabatku sendiri pun tu ambil salah juga. Apa tu lagi mung tu orang lapis saya bawah dah. Pergi duk supah sahabat-sahabatku ni berat benarlah dosanya. Buat apa? Sebab nak rakyat kata nilai harga sahabat ni mahal tak mahal. Nabi kata lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin. Jikalau salah satu daripada seorang kamu hak ni tu pergi belanja duit pitih harta benda kakah mah sama dengan bukit Uhud zahaban nisbah kepada mah sekalipun. Kalau mumik mah mari sedekah kepada agama, mari buat kerja agama sama besar dengan bukit Uhud sekalipun. Ma adraka madda ahadihim wala nasifahu. Nak rakyat kata tak sama. Tak sama nilai harga duit pitih ataupun harta benda sama dengan emas besar bukit Uhud ni, tak sama lagi dengan sahabatku. Nilai kemuliaan sahabat tu setengah pun tak boleh. Nak ambil setengah pun tak boleh. Kalau emas tu sama besar dengan bukit Uhud pun. Tengok Nabi siapa tara tu, hadis ni muttafaqun alaih, hadis sahih. Maknanya kita nak pergi duk kata sedak-sedak kepada sahabat tak boleh. Nak kata dia tu tak ada, nak kata dia ni jahat, nak kata dia tu karut tak boleh. Tu dia. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, apa kita tahulah kata di sini akidah-akidah ataupun rukun Islam dia hak ni tu dia mari masalahnya. Rukun yang pertama at-tauhid, rukun yang kedua al-adlu. Buat apa al-adlu? Sebab dia kata demo tak ada adil ni. Demo tak ada adil ni, sebab tu nak buku adil ni kena uri besar benar-benar. Jadi inilah nak rakyat kata hak kita duduk tengok tempat hak jadi cengoh dengan dengan agama, dengan rukun hak kita hak ni tu. Ada dua tiga tempat tu ada. Jadi bahasa-bahasa itu kita kena menututi lah. Kalau kita tak menututi, jadi keliru sikit. Maka soal lagi ni hak kita duduk tengok hak pelik. Di sisi Syiah ni soal lagi yang nikah muta'ah ni masih lagi harus. Duk harus lagi nikah muta'ah. Gapo nikah muta'ah ni? Nikah lelaki perempuan saat itu pergi tidur boleh seminggu. Buat perjanjian kita nikah dua orang pergi tidur boleh 3 hari, pergi tidur boleh 10 hari. Lepas pada ni kita orang panggil siapa masa janjian kita hari itu jadi terpecah. Demo tak ada jadi isteri kita dan kita tak ada jadi suami demo. Jadi terpecah dengan siapa masa hari janji itu. Gapo nikah muta'ah? Nikah muta'ah ni nikah nak bersedak-sedak. Kita boleh tidur dengan demo, demo boleh tidur dengan kita. Lepas tu berlaku jimuk, berlaku setubuh dan sebagainya tidak jadi berdosa. Di sisi Syiah masih lagi orang panggil duk berlaku. Siapakah hari ni? Sedangkan nikah muta'ah ni sudah nasah dah. Sudah nasah dah. Masa Nabi duk ada dulu ni lagi. Nasah dah. Kita baca dalam kitab sikit supaya
Nah, ayah-ayah kita tak jadi keliru. Ha, dia kata kan di sini nikah muta'ah ni huwa kullu nikahin kana, huwa kullu nikahin kana ila ajalin minal ajali kurbun au bu'dun. Ha, kurbin au bu'din. Nah, nak baca atas nah atas jalan badal pun tak ada gapo ke, ataupun kita nak buat nah secara khabar muktada mahzuh ke, tak ada gapo. Cuba nak wayak kata di sini tiap-tiap nikah nah nikah adalah ambil adalah mulai daripada satu masa kepada beberapa masa, daripada masa nah kepada beberapa masa. Ha, maknanya kurbun au bu'dun, maknanya dekat ataupun jauh. Kita nak janji masa ni nah 3 hari ke atau dekat sikit dia, jauh sikit, seminggu ke ataupun sebulan ke, nah sebulan ke, 2 bulan ke, ikutlah. Tu nak sedak-sedak dengan dia, nak tidur dengan dia, nak tidur dengan dia, nak setubuh dengan dia, nak pergi kot tu, pergi kot ni dengan dia, nikah muta'ah ni boleh di sisi Syiah. Nah, ikatan dengan masa. Wa dhalika an yaqula ar-rajulu. Balahana rupa ni. Rupa kita nak taswir nah. Kita nak suwe, nak taswir rupa nikah muta'ah ni di antara lelaki perempuan ni. Wa dhalika, dan demikian itu, demikian pada kata nikah muta'ah ni. Nah, orang panggil taklik dengan masa saat itu, an yaqula, bahawa berkata ar-rajulu oleh seorang lelaki, oleh seorang yang nak jadi suami itu, lil mar'ati, bagi seorang perempuan yang nak jadi isteri dia tu. Jadi pihak perempuan wi kuasa kepada isteri, apa pihak perempuan wi kuasa kepada suami. Nah, maka suami pun kata, nakah tuki yauman, aku menikah akan dikau nak pada satu hari. Sehari ya. Mari tidur dengan kita sehari hari ni, buat kata isap tu baik pagi. Tu baik ya, klik rumah dia, kita klik rumah kita. Sudahlah. Nah tidur dah semalam, setubuh dah semalam. Tu orang panggil muta'ah. Tapi dengan katalah, dengan kata. Orang perempuan tu nanti kobol lah. Aku nikahkan di kau. Nah. Aku nikahkan di kau satu hari. Ya apa? Ya. Tak ada apa. Tidur boleh lah. mudah deh. Mudah. Ni nak banyak kata. Nah, di sisi Syiah ni ada nikah muta'ah. Au ashran ataupun 10 hari. Panjang sikit. Kau saat ni kurbun, maknanya dekat. Nah, sikap masa ni panjang sikit. Au syahran ataupun sebulan. Boleh juga. Au hatta akhruja, au hatta akhruja min hadzal baladi. Ataupun sehingga gini, kita mari duduk sini, mari duduk misalnya kita orang petani ni. Kita nikah mut'ah je. Nah, guru kita hak ni tu pergi di Kuala Lumpur. Selagi mana kita tak tubik daripada Kuala Lumpur ni, selagi tu dia jadi isteri kita. Boleh duk istimtak lah, maknanya boleh sedak-sedak lah. Bila kita tubik daripada Kuala Lumpur, habis. Habis masa. Jadi dia orang perempuan bebas, kita orang lelaki bebas. Bukan isteri orang, bukan suami orang dok dah lah. Tu dia. Ha, ni nak rakyat kata. Nah, nak rakyat kata nikah muta'ah. Nah, nikah muta'ah. Maka nikah muta'ah ni di sisi Syiah ni, nah di sisi dia, haruh di sisi dia. Tak ada gapo di sisi dia. Tu dia. Lepas tu dia kata wa ma asbaha zalik. Lepas tu gilah. Nah, contoh-contoh lain-lain lagi tu. Nah, seumpama ning lah. Maknanya hok ning ni balah mana hukum ning dalam kita agama. Nah, agama Islam ni, lebih-lebih lagi kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hok ni dia kata wa huwa nikahun fasidun. Ialah nikah yang fasid. Yang rusak, tak sah ni. Tak sah kita nak nikah ni, tak sah. Wa munha anhu, dan ditegah daripadanya. Tegah daripadanya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, umat Islam ni, tak boleh kita nak nikah muta'ah ni. Wa muttafaqun ala tahrimihi, dan ittifaq. Dan diittifaq ke atas mengharamkannya kan nikah muta'ah ni bainal a'immah al-madhahib, di antara imam-imam mazhab. Nah, di sisi Abu Hanifah pun tak boleh, di sisi Imam Malik pun tak boleh, di sisi Imam Syafi'i sendiri. Nah, tak ada kena royak dah. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak leh juga. Sudah itipok dah. Wa qad istadallu ala tahrimihi, dan sesungguhnya telah mengambil dalih ala tahrimihi. Nah, ke atas mengharamkannya kan nikah mut'ah ni
biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tak boleh nikah muta'ah. Mana? Ya ayyuhan nas, wahai mana-mana manusia. Inni kuntu adzintu lakum fil istimta'. Sesungguhnya aku pada masa dulu, aku pernah izin bagi kamu. Aku pernah nahjaung ataupun reda bagi kamu fil istimta', pada istimta'. Mana ni pada istimta' ni? Boleh kamu tu bersedak-sedak dengan perempuan. Boleh istimta' dengan perempuan. Lepas tu, masa dulu aku beri izin kepada kamu boleh membersedak-sedak dengan perempuan, mu nak peluk, mu nak setubuh, nak duduk sekali gapo, tak ada gapo. Allah harfu tanbih, mu kena jaga ni Allah hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni dia kata Allah. Jaga molek weh. Beringat molek weh. Allah ni harfu tanbih wal istiftah. Orang panggil buka dengan Allah ni. Wa inna Allaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Jaga molek weh, perkara ning sesungguhnya Allah qad harramaha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya kan mut'ah. Nikah mut'ah ni Tuhan mengharamkan. Sehingga mana? Ila yaumil qiyamati, sehingga siapa hari kiamat. Ambil daripada masa Nabi ni hari sehingga siapa hari kiamat, tak leh dah mu nak nikah dengan munak nikah muta'ah dalam rupa supaya ngaduk duduk ni tak boleh dah. Hadis ni rawahu Ibnu Majah. Tu dia. Maka dalam bahasa dalam huraiyah hadis ni dia kata wa an Subrah al-Jahni annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subrah al-Jahni ni dia pernah berperang serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah, pada ketika patah Mekah. Ya, masa patah Mekah ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, iaitu pada tahun ke-8. Tahun ke-8 ni peristiwa peristiwanya tiga perkara dalam tahun ke-8 ni. Peristiwa tiga perkara dalam tahun ke-8. Yang pertamanya berlaku peperangan Mu'tah. Berlaku peperangan Mu'tah pada tahun ke-8. Nabi tak ada pergi sendiri dak peperangan Mu'tah ni. Peperangan Mu'tah ni Nabi tak ada pergi sendiri dak. Mu'tah ni orang panggil satu tempat duk di duk di sebelah lek Shimal Urdun. Sebelah lek hulu Urdun, sebelah lek Shimal. Negeri Urdun. Saya pernah lah pergi Mu'tah pasal saya ni menuntut di situ, menuntut ilmu di situ. Jadi peperangan Mu'tah pada tahunnya 929 Masehi berlaku peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 tu. Maka Nabi sendiri tak boleh pergi pada peperangan itu. Nabi tak ada pergi. Nabi hatalah tokoh-tokoh agama saat itu. Hatta setengah daripada peperangan itu Nabi hatanya Ja'far bin Abi Talib barisan depan, dan lagi pula Zaid bin Harisah dan satu lagi iaitu Abdullah bin Rawahah. Tiga orang ni tokoh-tokoh agama. Nabi hatta tiga orang ni pergi perang di situ. Sebab apa tu? Sebab berlakunya ada seorang sahabat saat itu dibunuh. Ada seorang sahabat dibunuh dengan raja masa tu raja Busra. Busra ni iaitu raja kawasan Suria lah. Duduk dekat dengan ibu kota Suria. Busra ni 140 kilo. 140 kilo. Masa tu jadi nak pergi hantar perang dengan musuh dia, iaitu raja Busra ni. Raja Busra berlawan dengan Islam lah. Demon ni dia tak ada Islam lagi. Berlawan dengan Islam, lalu itulah Nabi hantar tiga orang ni sebagai tokoh. Tetapi gugur dalam medan peperangan ni. Gugur dalam medan peperangan ni sampai jadi masalah. Orang panggil masalah hak duk berlaku tempat kita kata buat makan 7 hari, buat angka 40 ke apa tu lah. Tu kita kecek semula lah sebab panjang cerita tu.
Lepas tu benda yang keduanya hak berlaku, hak peristiwa pada pada tahun ke-8 ni, iaitu patah Mekah. Nabi boleh buka Mekah. Nah, iza ja'a nasrullah wal fath, wal fath dengan maknanya buka Mekah ni, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Islam berpuak-puak. Ha, pada tahun ke-8 ni. Ah, ha, lepas tu lakunya peperangan Hunain. Nah, peperangan Hunain. Jadi masa ni nak wayak kata, nah, ah, ha, jadi sahabat-sahabat ni sama tara nak pergi perang Hunain ni, nah, perang Hunain sebab tahun ke-8 ni nak pergi perang ni. Eh, rasa kita ni banyak hari ni duduk dalam kota Mekah ni, ingat kepada isteri, lepas tu banyak hari tak ada boleh tidur dengan isteri ni, balas mana Rasulullah ni. Nah, orang perempuan-perempuan pun ramai ni. Ah, tu Rasulullah kata gini, tak apa lah, dia nak tidur dengan perempuan tak ada gapo lah, kami izin. Ah, tu kami izin, tu nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah belum daripada, nah, belum daripada keluar daripada Mekah. Dia keluar daripada Mekah tak boleh dah. Maknanya kait dengan masa, masa duduk situ. Ah, berapa hari duduk situ tu? Alah gilah. Tapi dia hari ni tak boleh dah. Ah, hadis Nabi, hak Nabi waktu baik sini sudah jelas dah. Tak boleh dah. Amun nak sedak-sedak sebab tubik daripada Mekah dah ni. Ha, nah. Jadi di sini nak royak kata, Nabi ni dia kata dia paharuhkan, dia izinkan mereka supaya nikah mut'ah. Nah, supaya buat mut'ah ni dengan ahli-ahli yang ada di Mekah ni tu boleh mut'ah. Masa tu tu. Lepas tu, dia kata, qala falam yakhruj minha. Masa tu tu belum daripada keluar daripadanya daripada Mekah, hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pahare akenyo, nah, sehingga pahare akenyo akan mut'ah ni apabila keluar daripada Mekah. Bukan kata keluar daripada Mekah tak lerah. Ha, tu dia. Lepas tu Imam Syafi'i kita pula royak di sini, wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu Muhammad bin Idris, dia kata mana, akhbarana Sufyan. Nah, akhbarana Sufyan, iaitu Sufyan bin Uyainah. Nah, tu tok guru dia. Nah, Sufyan bin Uyainah tu tok guru bagi Imam Syafi'i. Jadi Sufyan bin Uyainah ni tok guru bagi Imam Syafi'i. Ah, bukan Sufyan Ats-Tsauri tu. Ah, Sufyan bin Uyainah ni tok guru bagi Imam Syafi'i. Ah, tu Imam Syafi'i kata, mencerita akan daku oleh Sufyan bin Uyainah, An Zahri, an Rabi, an Subrah, an Abihi, anan Nabiya sallallahu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah. Bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah daripada nikah mut'ah. Sufyan bin Uyainah kata. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar pun katalah tu, annahu harramal mut'ah. Sayyidina Umar sendiri pun haram juga nikah mut'ah ni. Wa huwa ala mimbar ayami khilafatihi. Dia naik atas mimbar saat itu pada hari yang dia terima khalifah. Nah, Sayyidina Umar terima khalifah, wa aqarrahu sahabah, jadi sahabat pun, nah, orang panggil memberi aku wei lah. Memberi aku wei, diri dia jadi khalifah beri aku wei dah. Lepas tu beri aku wei kata nikah mut'ah ni pun puak sahabat-sahabat pun, nah, turut seperti mana khalifah kata. Pas Nabi pun royak. Kata tak leh dah nak mut'ah ni, nak sedak-sedak dengan perempuan, nak tidur, nak setubuh dengan dia, nak kait dengan masa ni tak leh dah. Jadi semua tu turut. Fakana ijma'an, maka masa tu tu sudah ijma' dah. Tu dia. Wa naqala al-Baihaqi, dan naka oleh Imam Baihaqi, an Ja'far bin Muhammad annahu su'ila. Nah, daripada Ja'far bin Muhammad ni bahwasanya di soal akhir dia hak ni tu, akhir Ja'far bin Muhammad hak ni tu ada orang mari tanya tentang mut'ah, anil mut'ah, daripada tentang mut'ah hak ni tu. Faqala, maka, nah, Imam Ja'far ni royak pula di sini, dia kata hiya az-zina. Az-zina bi'ainihi. Maknanya kalau orang pergi buat mut'ah, maknanya zina betul-betul. Nah, zina betul-betul. Ha, dia kata siapa tahu tu. Tu. Pak Imam Syafi'i tadi, siapa yang ambil mana? Ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni tak ada dah orang hak lain masa tu tu. Sebab Sufyan bin Uyainah dengan Imam Malik ni orang sama-sama hebat dalam masa tu. Cuma Imam Malik ni boleh jadi mutahid mutlak. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah ni
Ia tak ada siapa murtabat mutahid mutlak. Padahal dia ni sudah jadi mutahid mutlak, tetapi orang panggil tak masyhur. Nah, tak masyhur siapa ke kita sekarang. Lagi masyhur iaitu a'immah hak kita dah sebut hak pak tu. Sebenarnya dia ni pun mutahid mutlak juga. Sehingga Imam Syafi'i ni menututi mengaji ilmu hak ni tu dengan Sufyan bin Uyainah ni. Nah, sehingga Imam Syafi'i sendiri dia puji. Dia puji, dia kata Ibnu Uyainah Al-Kufi. Nah, Ibnu Uyainah Al-Kufi ni dia sebab dia ni orang Kufah dia. Tapi dia duduk Mekah dan dia wafat di Mekah. Sufyan bin Uyainah ni. Tok guru Imam Syafi'i ni. Nah, dia beranak pada tahun 107 Hijriah, dia meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Sufyan bin Uyainah ni. Dia ni muhaddis, orang ingat hadis banyak. Nah, dan dia hak ni tu alim pekoh ke apa, maka Imam Syafi'i ni menututi bersama dengan dia. Siapa Imam Syafi'i puji Sufyan bin Uyainah ni? Nah, dengan Imam Malik ni dia katanya laula malikum wa Sufyan. Nah, laula malikum wa Sufyanu. Jikalau tidak ada Imam Malik dan Sufyan, la zahabal ilmul Hijazi. Nah, cahaya ilmu Hijazi ni, kawasan Hijazi Mekah Madinah ni tak ada. Ilmu ni okay, tak ada. Sebab tak ada lah kalau tak ada dua-dua ni. Ini nak rakyat kata puji. Dia puji sebenarnya ilmu. Kalau tak ada dua orang ni, patah tumbuh hilang berganti. Tetapi nak rakyat kata Imam Syafi'i ni, dia puji Tok Guru. Kalau tak ada dua orang ni, ilmu tak ada dalam kawasan Hijazi, dia kata. Mekah Madinah ni tak ada dah ilmu. Sebab Mekah Madinah boleh ilmu banyak tu, dua orang ni duduk bergerak. Hak ni berat kot hadis. Hak ni berat kot pekoh. Itu dia. Hadis dengan pekoh ni, nah, sama-sama kuat lah. Masa tu. Lepas tu, anak murid dia hak masyhurnya, anak murid, Sufyan bin Uyainah ni, anak murid hak masyhurnya, salah satu daripada Imam Syafi'i sendiri. Yang keduanya, Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid dia yang masyhur. Maka dia lah royak kata, muta'ah ni harre. Nah, muta'ah ni harre. Jadi, nak royak kata di sini, bukan biasa lah. Nah, muta'ah ni bukan biasa. Jadi, kita kena jagalah anak muda-muda kita takut terlebak dengan muta'ah ni. Giduk tidur kot hajai lah, giduk tidur kot bakok lah, kot mana. Kita nikah dua ni, nikah seminggu je. Ya. Baru ni kita pergi tidur dengan dia tu dah. Nah, nikah 3 hari je. Kita buat cara-cara Islam. Tu siap takut je boleh. Boleh ilmu tu duk bawa ilmu tu siap padah sungguh. Padah sungguh nak ayat kata hak tu nikah mutaah. Nah, kita kena jaga benar-benar. Sehingga mari masa Khalifah Makmun. Nah, Khalifah Makmun sekalipun mari masa Khalifah Makmun ada terlebat masalah ni. Khalifah Makmun ni. Sebenarnya Khalifah Makmun ni kalau kita tengok nah Daulah Abbasiyah ni. Nah, Daulah Abbasiyah ni mulai daripada As-Saffah pada tahun 132 Hijriah tu. Nah, Daulah Abbasiyah ni lepas pada Saffah tu, nah mari kepada Mansur. Nah, mari kepada ketua agama hak ni tu iaitu Mansur, ketua Daulah Abbasiyah tu. Lepas tu Mahdi, lepas tu Al-Hadi gapo tu. Sehingga sampai kepada Harunur Rashid. Harunur Rashid paning ani anak kepada Harunur Rashid. Ya, Harunur Rashid lepas Harunur Rashid ni dia jadi khalifah pada tahun 170. Nah, 170 Hijriah. Nah, dia jadi khalifah tahun 170 Hijriah. Lepas pada dia meninggal dunia tu anak dia nama Al-Amin dulu. Lepas pada tu baru khalifah Makmun. Maka khalifah Makmun ni jadi ulama kita sendiri tak jelas lagi kata Makmun ni gi kok ano, gi kok Syiah ke ataupun yo gi kok Mu'tazilah. Khilaf. Nah, khilaf. Ada setengah kata pergi kot Mu'tazilah. Sebab masa Daulah Abbasiyah ni banyak Mu'tazilah. Banyak Mu'tazilah. Dan Syiah pun timbul di celah-celah. Nak rakyat kata Mu'tazilah pun timbul. Dan lagi pula Syiah pun jadi pecorok banyak. Nah, pecorok banyak. Ada Ahli Sunnah lah, ada Syiah lah, ada Mu'tazilah lah, macam-macam lah. Maka, nah, setengah-setengah daripada mereka kata Khalifah Makmun ni adalah mazhab Mu'tazilah, mazhab i'tizal dengan maknanya Mu'tazilah. Awak pun boleh kata begitu sebab dia duk berhimpun tokoh-tokoh pembesar-pembesar ni banyak ke tokoh Mu'tazilah. Sebab tu dia pergi kata Makmun saat ni tu Mu'tazilah. Nah, dia jadi khalifah pada tahun 198 Hijriah ni. Tapi kalau turut Ibnu Katsir,
rahimahullahu taala Ibnu Katsir ni iaitu anak murid kepada Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ni anak murid Ibnu Taimiyah, tapi tak apalah sebab Ibnu Katsir ni dia orang panggil. Nah, dia tak ada rumah hurai panjang, hurai banyak sangat sakuk pau hak akidah hak apa dia tak ada rumah je. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil guna iaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, walaupun Ibnu Katsir ni dia anak murid kepada Ibnu anak murid kepada Ibnu Qayyim pun, kita guna sebab dia tak ada hurai panjang dan dia tak mendalami dalam bab akidah. Dia tak mendalami, bukan dia tak reti, dia lebih reti daripada kita lagi. Nah, dia pentafsir termasyhur. Maka dia sebut di dalam Bidayah wan Nihayah. Nah, sebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah juzuk lebih kurang juzuk 14 kot itulah, dia kata waqad kana fi nah at-tasyayyu' wal i'tizal. Nak royak kata sekali-sekala tengok makmum ni, khalifah makmum ni Syiah, sekali-sekala tengoknya khalifah makmum ni Syiah, kali-kala tengok iaitu Mu'tazilah. Lepas tu nak pergi lek mana tu? Ha, jadi tak ada boleh jelas juga kata nak pergi kata so mano. Nah, so mano. Ha, tu nak royak kata makmum ni pernah. Nah, pernah. Dia kata di sini hadza waqad arada al makmun ay yu'lina yawman hilal mut'ah. Satu hari makmum ni nak menghalalkan mut'ah. Nak menghalalkan nikah mut'ah. Ya, sebab dia jadi khalifah dekat kuasa dekat dia. Dia nak royak kata nikah mut'ah boleh wey, boleh wey. Nak pergi jajah kat dalam bandar, nak royak kata nikah mut'ah boleh. Dia nak pergi jajah itu. Tiba-tiba dia pergi, dia pasal dia, dia orang panggil ketua. Nah, ketua mereka-mereka hok duduk dalam bahagian ni. Dia ada mereka hok orang panggil orang jadi ketua ni, golek ke dia ambil tokoh-tokoh agama. Nah, ambil tokoh-tokoh agama jadi duduk bawah dia. Nah, tiba-tiba dia ambil seorang tokoh agama ni, orang reti agama ni, dia ambil nah Qadi Yahya bin Aqsam At-Tamimi. Qadi Yahya bin Aqsam At-Tamimi ni nah apabila kecek hamuta'ah wahwa ya wahwa mutaghayyir. Dia jadi berubah tu si. Dia tu si, wihla tu tubik daripada mulut dia. Tu si. Lepas tokoh ulama' dia ni, dia ada juga orang panggil buat itipak dulu, buat mesyuarat dulu belum daripada nak keluar saat itu. Nah, kena mesyuarat dengan secara itipak baru boleh buat tubik. Undang-undang ni. Maka Yahya bin Aqsam ni, At-Tamimi ni, dia tak nampak buku ni. Nak pergi royak kata, nak pergi helah benda ni boleh buat ke apa, dia tak nampak buku ni. Bawa tak nampak tu lah. Nah, jadi khalifah makmum ni tanya kok mana boleh mung tu tak boleh mung tu berubah sebab orang-orang lain boleh berlaku, tiba-tiba mung ni jadi tak leh tu lah. Maka dia pun nah bagilah huraian ni, dia kata ni nikah mut'ah ni ialah zina. Dia kata mung baik mana kata benda ni zina, aku ambil daripada Al-Quran. Nah, ambil daripada Al-Quran, mana Al-Quran sebut qala Allahu ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat tu famani bataro wara adzalika fa ulaika humul adun. Ayat tanya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Nah, nak royak ada orang tanya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, zaujatu mut'ah ni malaku yamin, adakah yang panggil malik yamin? Qala la. Dak. Maknanya kalau dia buat mut'ah ni zina. Ya zina, dia kata. Batulah jadi akhir sud jadi makmum pun tak beraninglah. Khalifah makmum pun jadi tak berani. Dak nak istihar kat tu dia tak berani. Maka di sini kita nak royak kepada ayah-ayah dan ibu-ibu supaya jaga anak-anak kita, nah jaga orang-orang hidup bawah hak kita hak itu. We tahu kata mut'ah ni adalah nikah yang tidak sah di dalam agama kita, khususnya kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tak ada. Nah, sebab sudah nasah dah. Orang panggil masalah ni. Sayyidina Umar sendiri pun tolak dah masalah ni. Jadi masih lagi hadok donyo, hadok bawaknyo, hadok pegenyo kata boleh tu iaitu Syiah. Maka kita nak jagalah akidah Syiah ni. Orang panggil gi pahala benda hak tu hai pahare.
Nah, halam no tai hare tu apo ko dio. Ha ni kita bimbel lah ni ni. Nah. Nah tu dia. Mudah-mudahan eh, nah saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita nah boleh ambil pahal bersama. Kita pekoh dia mau tanya ni, dalam pekoh muyassar tu ada juga kalau kita nak tengok kita nak tengok di dalam kitab-kitab hak sakup pauk dengan firqah pun nah ada. Kita capu dua tiga buah saat itu. Jadi panjailah nah bahasa dia. Itulah sekadar itulah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah supaya kita boleh jaga akidah ni. Supaya ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita tidak jadi keliru di dalam nah di dalam pegangi di dalam pegangi dalam agama kita, tidak kita jadi keliru. Nah, keliru dalam dalam kehidupan kita jadi satu masalah pula. Maka kita nak jaga diri kita nah jauh daripada fitnah agama, kita jagalah dengan pengajian kita. Nah, sekadar itulah. Nah, untuk hari ini masa kita dah sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bissawab.